Pemirsa, empat rumah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara tertimbun longsor. Selain menimbun empat rumah, material longsor juga menutup akses jalan. Hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengakibatkan longsor terjadi di Kelurahan Mandonga, Kota Kendari. Material tanah longsor menimpa empat rumah warga pada Rabu malam. Selain rumah, tanah longsor bercampur batu dan kayu menutup akses jalan permukiman warga. Hingga dini hari tadi, longsor susulan masih terjadi karena curah hujan dengan intensitas ringan masih turun. Warga mengaku longsor di lokasi yang sama sudah terjadi untuk ketiga kalinya. Ini sudah ketiga kalinya sih. Ketiga kali, cuma yang pertama-pertama itu tidak terlalu besar kayak begini. Warga berharap pihak berwenang setempat dapat membantu warga terdampak dengan mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi material longsor. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan.